Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Juga begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi, bermuazah, bertatap muka dua keluarga dalam merealisasikan pembicaraan dua keluarga sebelumnya untuk mengantarkan seorang sultan yang tampan dan gagah, yaitu untuk ijab kabul akad nikah antara Ananda Dimas Robi Nugroho, putra tercinta Bapak Didi Sukiman dan Ibu Wiwi Bunisayekti, yang insya Allah akan melangsungkan pernikahannya dengan seorang wanita pilihannya, Ananda Asifa Mutiara Ramadhani, putri tercinta Bapak Joko Saptono Raharjo dan Ibu Ade Wiryan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya di sini selaku perwakilan dari Bapak Didi Sukiman beserta Ibu Budi Sayakti selaku orang tua dari Dimas Robi Nugroho. Dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa amanat atau beberapa hal. Pertama-tama kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan serta penghormatan kepada kami yang begitu akrab, yang begitu penuh dengan kekeluargaan sehingga kami bisa nyaman berada di sini. Selanjutnya yang kedua, menindaklanjuti sebulan yang lalu bahwa kami sudah mengadakan lamaran, dan selanjutnya pada saat ini, pada hari ini kami menyerahkan Ananda Dimas Robi Nugroho untuk segera dinikahkan dengan putri Bapak Joko Saptono Raharjo beserta Ibu Ade Yeyen yang bernama Asifa Mutiara Ramadhan. Buah kentang didatangkan dari Pamengkasan. Nah, buah rambutan dibuatin asinan. Selamat datang di calon besan. Ya, kita mohon maaf kalau ada sambutan yang kurang berkenan. Intinya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan atas kehadiran keluarga besar Pak Didi beserta rombongan. Sebuah kata bahwa hari ini ditentukan insya Allah akdun nikahnya, dan alhamdulillah sambutan tiara pun kemarin menerima daripada lamaran atau hitbah dari Ananda Dimas Robi Nugroho. Semoga Allah memberkahi mereka berdua, kalian berdua, dan semoga Allah satukan mereka selalu dalam kebaikan insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha penyayang, dan
di antara tanda-tanda kebesaran-Mu. Dia menciptakan berpasang-pasangan untuk-Mu dari jenis-Mu sendiri, agar kamu cemerlang dan merasa tenteram. Kepada-Mu Dia menjadikan di antara-Mu rasa kasih dan sayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan mama yang saya hormati dan yang saya sayangi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari segala kesalahan dan kehilafan yang pernah saya lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya mohon doa restu ayah dan mama. Saya mohon nikahkan Yaya kepada calon suami pilihan Yaya yang bernama Dimas Rabi Nugraha. Yaya senang, Yaya ikhlas dan ridho dinikahkan oleh ayah menurut syariat agama Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Atas perkenan ayah, Yaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai dan membarokahi pernikahannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang saya sayangi, ayah dan ibu sudah memaafkan Ananda. Ayah merasa bangga punya anak seperti Ananda. Insya Allah, dengan senang hati dan turut ikhlas, ayah akan menikahkan Ananda kepada calon suami pilihan Anda, Ananda yang bernama Dimas Robi Nugroho. Ayah doakan semoga rumah tangga Ananda sebagai sakinah mawaddah warahmah. Amin. Akhirnya Dimas Robi Nugroho bin Didi Sukina. Sewaktu nak kehidupan kita, amar Allah Taala dihidupkan sekitar halusin atau sebelumnya. Wahai saudara, Dimas Rabi Nugroho bin Bapak Didi Sukina. Aku nikahkan dan kukawinkan engkau kepada Asita Mutiara Ramadhani binti Bapak Joko Sabtono Rahajo. Wali ayah kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawin berupa perhiasan emas 19 gram dan berbuah. Engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Asifa Mutiara Ramadhani binti Bapak Joko Sabtono Raharjo dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, saya Dimas Robi Nugroho bin Didi Sukima berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Asifa Mutiara Ramadhani binti Joko Sabtono Raharjo dan tiga talik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berpada 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4 membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang di waktu tersebut dan menyerahkan kepada badan amil zakat yang tenang untuk keperluan ibadah sosial. Kota Bekasi, 19 Maret 2022, Tuan Dimas Robi Nugroho.
kasih Pak dan Dimas. Semoga bakal menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Cepat diberi momongan yang soleh dan solehah. Amin. Dadah. Halo. Terima kasih Pak. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Cepat dikasih momongan. Jadi anak yang solehah dan soleh. Ya. Solehah dan soleh. Dadah. Buat anakku Asifah Mutiara Rumadani, ayah salam di orang tua Anda bisa merestui dan mendoakan semoga kalian berdua menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dan bahagia untuk adik saya Asifa, adik saya Mutiara Asifa Rumadani dan suaminya dan Dimas. Saya berharap keluarga kalian selalu berkembang subhanahu wa ta'ala, dan keluarga kalian menjadikan sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bapak dan ayah saya tidak bisa banyak memberikan sesuatu ke kalian, tapi insya Allah baik kami selalu berada dalam hidup Tuhan. Terima kasih ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari keluarga Joko Satono Raharjo mengucapkan selamat menempuh hidup baru Mas Ardi, Mas Dimas Anugrah dan Tiara. Semoga langgeng sampai kakek dan nenek. Amin. Mas Dimas sendiri di masa di diskut ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dapat menjalani tugas dengan baik, izin dari istri, doa restu dari istri, dan tentunya juga menjadi ibadah. Selamat atas pernikahannya, semoga selalu dilimpahkan keberkahan dan kebahagiaan, selalu berbakti kepada suami, dan selalu nurut terhadap perintah.
untuk Tiara selalu berbakti kepada orang tua dan orang tua di masa dan dari
Assalamualaikum.